kos winternya ya dalam tema minimalis rambutnya. Lai-lai doang. Akibat makan peyek doang. Jangan dibilang Ade deh, kalau dibilang Ade nanti katanya anak bontot. Jadi dia harus kita sebut Rayanza aja. 51 panjangnya sih. Jadi ini bayinya itu ini banget. Dia dengerin. Pinter banget. Aktifiasi unung dia juga gitu sih. Kalau sekolah sekolah gratis. Cepetan dibentak. Rumbal merah. Jangan lupa cepetan gratis. Jadi aku bilang mau 2 minggu habis lahiran harus cek dokter, cek jahitan, buka perban gitu deh. Jadi rencananya besok mau ke dokter. Nah, mana ya? Aku mau ngomong sama Raffi juga, mau lihat adik mana. Ade abis enen belekan, belek mulu. Kalau bayi itu belekan mulu, gimana sih caranya dia ngilangin belek? Sehari kayak 10 kali ngilangin belek ya? Tapi nggak hilang. Tosh, tos, pinter nenennya ya. Cinta asem bau nen. Asem bau nen mama rambutnya minimalis. Dalam tema minimalis rambutnya. Cuman, lay-lay doang. Akibat makan peyek doang. Ini halus. Tuh, nanti mau digundulin ya. Sayang, hari Jumat nih anaknya mau digundulin ya. Udah, sayang. Sayang, aduh aku belum ngeringin rambut ya. Oke. Okay. Akan mansalanya belum dipeluk, mansalanya dulu yang dipeluk, baru ada Aruni. Apa deh? Apa deh? Alah, ada Aruni, ada Aruni belum? Ade tuh enggak tahu mama mompanya susah banget. Aduh. Itu anak kecil yang tadi peluk. Oh, ada trik katanya ya. Aku pernah nonton kalau misalnya mau niruin anak pakai tisu deh. Mama sulap nidurin adik aku ke situ. Kayaknya itu terpaksa ya, itu bukan sulap. Terpaksa. Terpaksa bu, udah pernah kecolok katanya. Ah, sama mama nidurin adik gitu. Yang ada geli, ma iya. Pantatnya nggak kayak gagal guys. Sayang, aku besok ke dokter ya. Bisa nungguin. Ya udah pasti. Apa tuh? Buka jahitan. Terus mau cek adik. Cek adik ya? Kamu kok jerawat? Ya namanya juga hidup kan ada aja masalahnya. Oh berantem ya sama apa ya? Oh nggak sayang ya? Oh gitu ya sebenarnya dong. Ah jangan lah. Karena ngerjain bapaknya. Mau naik sus, mau naik. Ah ya udah itu malah berantem itu udah dong apa jangan berantem dong. Pokoknya besok aku mau cek jahitan dah ini. Hai, aku disuruh ngurus si Rayanza lagi. Gigi lagi mandi. Si Ade untung tidur. Tapi aku dilema deh. Jangan dibilang Ade deh, kalau dibilang Ade nanti katanya anak bontot. Jadi dia harus kita sebut Rayanza aja. Ya, kalau dibilang Ade nanti kok ada adiknya lagi gimana? Dulu Rafathar disebutnya Ade ya? Oh Rafathar disebutnya AA. Emang dia kan paling gede, kalau ini kok disebut Ade. Takutnya nanti gak ada nggak ada ini, kalau nggak A1, A2 bener. A1 si Rafathar, ini A2. Nanti A3 atau nggak yang kecil si Ade baru gitu kan. Hey, Dek. Kaget deh. Kaget papa kalau suaranya kenceng. Dek, papa lapar. Ade bisa nggak bikinin lemonilo? Hey, aku udah gede bikin papa lemonilo. Mana sih? Aduh, lapor papa sambil jagain adek. Papa sambil makan mie hijau lemonilo ya, boleh? Lak, bikin ya, saya ini dong. Apa, Pak? Mie lemonilo. Lemonilo? Ya, Pak. Tolong ya. Ya, Pak. Untung ada Rafathar, kalau enggak coba.
ada Rafathar. Tuh ada Rayanza. Jadi papa bisa bahagia. Tuh, si AA-nya di bawah tuh main sama ponakan-ponakan. Emang bener? Coba komen. Rayanza ini hidungnya mirip aku. Coba. Ya, coba aku. Mirip nggak? Hei, mirip nggak? Panik nggak? Mirip nggak? Tapi Rafathar iri kalau aku bilang hidungnya Rayanza mirip aku. Nanti Rafathar bilang, "Pah, alis A juga kan kayak papa." Wah, jadi semuanya pada pengennya kayak aku. Nggak ada yang pengen kayak Gigi. Padahal lebih hokian Gigi daripada aku. Wah, alhamdulillah. Sambil jagain anak, sambil makan juga supaya kita berenergi. Emang mie ijo lemonilo ini favorit kita. Guys, mie ijo lemonilo tanpa pengawet dan tanpa penguat rasa dan tidak pakai pewarna buatan juga. Kita jadi seneng. Mie ijo lemonilo pilihan kita. Pilihan lebih sehat. Cek aja labelnya. Nih. Lah, sini. Iya, Pak. Ini masih ada enggak stoknya? Nanti Pak Lala cek dulu ya, Pak. Pokoknya stok yang banyak ya, biar momen-momen kayak gini ready kita. Aku bisa jagain Rayanza sambil ditemenin lemonilo. Ya, siap, Pak. Oke. Iya, Pak. Mantap. Ini bisa dibeli juga nih di supermarket terdekat atau di aplikasi Lemonilo. Banyak produk lainnya juga, terus gratis ongkir. Pak, nanti kamu beli di aplikasi ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Mie Lemonilo, mie hijau pilihan kita. Mama diurus, adik Mama di sana. Iya. Udah tekin kontak, Bu Ari. Oh, ini Mak. Ini tinggi loh, Pak. Sampai diganti sih, Dok. Coba. Oh, mau. Coba lagi pelan-pelan saya. Ih, haus sih kamu ya. Coba. Iya. Enggak mau dia. Pelan-pelan dia belum biasa. Iya. Lain ya sama mama sayang ya. Iya, sebentar lagi kamu menyusu lagi. Iya. Iya, sayang. Didorong, kantongnya didorong. Kata dia. Mau, pinter banget ya anak Ari. Yang mau sama Mbak Tari. Aduh, pinter banget. Sama Dokter Piwi. Luar biasa. Soalnya kamu harus gendut ya. Oh, haus sekali. Tapi udah 3019 di sini. Oh, gitu. Pulang kan? Alhamdulillah. 28 kan pulangnya? Iya. 200 udah naik. Ini baru pertama kali aku tadi cobain pakai si Kalma ini. Oh, gitu? Kemarin biasa pakai asir, tapi kalau di atas 30, Dok, banyak kan kebuang di depan makanan. Kayak ini kan maksudnya kan. Berapa banyak kenapa? Sekarang kalau 3 jam bisa 50-70. Iya, banyak. Nice. Iya. Tapi kan gitu dulu. Kalau tumpah 10 udah. Nangis. Tumpah 10. Ya, bisa pasti ya. Pinter ya. Nanti kamu mesti bantuin mama biar tidur aja kamu ya. Iya, Gigi ya. Bisa kok sama Pak. Pinter dulu, Rafathar sih gak mau botol kan? Iya, Rafathar tuh baru 3 minggu. Baru 3 minggu aku kasih botol. Tapi belum pakai botol yang ini, karena ini sekarang yang ini lebih. Orang Rafathar saya ada pakai cup feeder. Iya, sekarang iya. Videonya masih ada, saya pamer. Tapi cup feeder, ini juga pakai cup feeder kemarin sampai dari awal ini. Baru pakai botol tadi. Ini karena mau pergi aja, takut di jalan sih, tumpah. Gak apa-apa. Ayah, mukanya lo lucu. Emang bukan kayak Rafathar? Enggak, iya, kayak Rafi. Tapi Rafathar kalau dibilang kayak gitu, jadi papa sih galisnya. Bangun. Dia alhamdulillah. Salam sama Om di foto sama Om. Sama Om. Aduh. Hai. Biru. Hai. Terakhir kita ketemu waktu itu Om di perut dan keluar dari perut. Iya. Kemarin itu tuh mukanya ditutup begitu.
Iya loh, kan begitu benar. Ini kan nomor satu paling foto. Kalau sama Om kerja begini. Enggak tahu MOU dia. Dia kayak dengerin. Itu dia. Iya. Dia dengerin. Oh, aduh. Aduh. Biar memang yuk sama Mbak. Selamat. Terima kasih, Jo. Sekali lagi. Mau latih lagi. Dan okay. Ini bayinya itu ini banget, pinter banget. Aktif dia si Untung dia juga gitu. Pinter banget, kamu tante kira kamu kesulitan. Nextnya kapan dong? Tidak next, next. 4 botol aku sehari. Iya, bagus lah. Ya. Saya seneng deh udah ketemu. Aduh. Tapi baru berapa hari kan? Aku berarti ini mompat tuh baru seminggu ya? Emang baru berasa ada tadi. Tapi menurut saya Gigi harus mompat, karena Gigi kan aktif. Iya. Ya. Kalau aktif itu nggak mungkin nata di udah kan ada Butari juga. Dek, tangan dek di sini deh. Coba taruh lagi, coba bantalnya. Aduh ade. Aduh, udah gede ini. Nah, tapi lahirnya segini. Iya lahir segini. Iya. Genit, senyum. Genit ya sayang ya. Apa nunjuk-nunjuk? Apa nunjuk-nunjuk Mbak Lala? Videoin.